cukup kecil aja kan itu Piala Menpora itu. Dan apa namanya? Ternyata lancar dan sukses. Glory Persija. Enggak ada ya. Kebetulan ada apa namanya? Pas dapat jadwal, kebetulan ada orang siapa aja. Ini kebetulan dapatnya Glory Persija itu tadi lihat. Alim juga jodoh pada meskipun saya telah habis kerja kan, jadi tetap pasti bisa main. Kita senang lah, kita juga gabung ada Ander, Tantan tapi gak main. Kita main bulu tangkis juga ada Maja. Jadi kita gabung dengan teman-teman siapa aja. Justru bola ini menyatukan pertemanan dari semua ini. Tapi gimana main dengan para legend di yang di Persija 2021? Ya pasti kita senang. Maksudnya kapan lagi gitu loh. Sama dengan mereka kalau mau ikut tarif main dengan kita kan. Mereka pasti senang gitu. Kita kan lapangan bola ini kan ibaratnya punya mereka gitu loh. Kita bisa main sama mereka yang gak gampang. Meskipun mereka sudah buat pensiun ya. Sudah gak jadi pemain gitu kan. Keluar kita bisa cuma nonton. Kita bisa menonton. Meskipun jadi lawan. Tapi kita tetap lawan. Ini cuma buat fun game aja. Ya, cari keringat aja. Dari sebelum kemarin mana? Lagi kemarin Malaysia itu. Kita sih melihat kenapa? Lihat kemarin suksesnya Piala Menpora dan Persija jadi ya. Maksudnya kemarin kan baru kayak semacam percobaan nanti untuk liga resmi kan, ya mudah-mudahan itu dia sudah jadi contoh gitu. Meskipun nanti liga 1 jalan, liga 2, liga yang lain juga pada jalan, kalau kita sesama atlet mungkin atlet bola pak, mereka pasti kan menunggu lama gitu kan. Ya itu lebih repot lagi yang nanti masalah progresnya itu kan. Karena kan kita juga ini kita nggak bisa anggap enteng juga gitu kan dengan COVID ini apa namanya. Ya ke nyawa kita sendiri lebih jaga gitu loh. Nah, mudah-mudahan dengan kemarin semua sektor juga dari Satgas COVID, dari mana, dari perizinan bisa lancar juga gitu kan. Kemarin baru cukup kecil aja kan itu Piala Menpora itu. Dan apa namanya? Ternyata lancar dan sukses itu. Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa ngikutin juga meskipun sementara ini kan tanpa penonton. Artinya memang gak enak ya ketika memang gak enak gitu, tapi mau gak mau kan atletnya juga udah setahun lebih tahun mungkin udah mau setahun setengah udah menunggu ini kan, mereka juga butuh itu. Tapi yang balik lagi Satgas COVID hanya jadi balik lagi ke pribadinya masing-masing, mereka juga harus bantu untuk jaga itu juga gitu. Semua tim, semua pribadinya juga harus jaga prokesnya itu baru bisa jalan. Kita ngejagain, tapi kalau kitanya juga yang terbengkalai ngasal apa namanya ngabain prokesnya itu ya susah juga gitu.